Wali Kota Jayapura, Benhur Tomimano menggelar buka puasa bersama insan pers di salah satu hotel yang ada di Kota Jayapura pada Rabu 27 April 2022. Buka puasa bersama Wali Kota Jayapura dan insan pers di Kota Jayapura dihadiri Wakil Wali Kota Jayapura, tokoh agama, pimpinan media, beserta para jurnalis yang ada di Kota Jayapura. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Jayapura Benhur Tomimano yang akrab disapa BTM menyampaikan apresiasi kepada pers di Kota Jayapura sebagai mitra kerja pemerintah. BTM sampaikan dirinya selalu ingatkan kepada OPD pemerintah Kota Jayapura agar terus menjalin kemitraan dengan berbagai insan pers di Kota Jayapura. Menurutnya, pers adalah mitra kerja yang sering mewartakan hasil-hasil pembangunan sekaligus juga berfungsi sebagai lembaga independen yang mengawasi jalannya roda pemerintahan. BTM mengaku dekat dengan pers sejak menjadi camat di Lere, camat Nimbokrang, camat AB hingga wali kota. BTM mengaku dirinya suka dikritik karena dengan kritikan justru menjadi kekuatan dan koreksi baginya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat. BTM mengaku dirinya suka dikritik karena dengan kritikan justru menjadi kekuatan dan koreksi baginya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru dalam kesempatannya mengatakan kehadiran pers itu sangat penting sebagai penyambung informasi antara pemerintah dan publik secara luas. Dan pers dapat menyampaikan informasi kepada publik semua capaian yang dibuat pemerintah. Fredy Nuboba, NS Jayapura melaporkan. Terima kasih.